baru. Belah-belah, belah-belah. Nah. Ayat baru. Masih sehubungan dengan ayat sebelumnya. Di dalam Alkitab dikatakan, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Terima kasih Tuhan sudah memberikan Injil ini. Yang perlu saya garis bawahi di sini harus melalui pernikahan yang sah. Anita, terjemah kalau lurus-lurus. Ah, bang, ah, tak angki ke. Nenek sama nomornya seperti indah nih. Melah, Mio, maaf. Alih ketaannya kalau kita yang gelap, Kak. Saya tak butuh obat memang. Tapi kalau meniat, mene. Tolong mulai nulis sisi laung ke darah. Karena kalau melangkah sama kami terus juga rugi. Ya kami rugi terus. Itu secara tidak langsung kalian membunuh ekonomi yang kami. Nenas yang membutuhnya kan menur ya toh. Nih kalau kita lo kan abel kak tahaka. Kami kan bisa lo barter lo mula. Ali di tema wewela dari mah foto padu ala rumah mah foto padu ala lebih ini mana gina ya kamu kah? Kamu kah lo long kan? Dan teman-teman saya itu meskipun ke gereja cuma napas alias Natal Pasca. Saya suka baca Alkitab. Ayat menarik menurut saya. Kasihanilah musuhmu dan berdoa buat bagi mereka yang menganiaya kamu. Keren ya? Tapi agak stres juga pasal beda ayat. Jika pipi kirimu ditampar, maka berikan juga pipi kananmu. Ini jelas gue terima lah. Gue sanggup lah. Nenek gue malih, gue sanggup. Ina nanti mau hitung gue yang tiga detik nah. Pilihan Pak, Dewan Juri, permisi. Betapa ayam sekarang bisa, motono. Dengan ayat yang laku nih. Gue lo kai kan, Pak ya? Oke, sama berarti. Pada akhirnya, ada pepatah Thailand pernah mengatakan, Tum sekiar kerti tukabi kusi kabi geng pencari bolona. Ya kalau orang Watonum bilang, oh, ada pepatah Thailand pernah mengatakan, Tum sekiar kerti tukabi kusi kabi geng pencari bolona. Yang kalau orang Watonum bilang to be confirmed in the garden tonight to feel very hungry. Yang artinya kalau lapar makan jangan ditunda karena bisa menimbulkan mah. Saya protes dan segenap direksi yang bertugas hari ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat dan muda. Terima kasih banyak. Yeah.